Baiklah, sudah saatnya saya memberitahu kalian bahwa ada aplikasi gaming terbaru di Indonesia yang kerjanya membagi-bagikan hadiah. Mulai dari voucher, dari pulsa, lucky draw, gratis, pokoknya semua gratis. Nama aplikasinya adalah Minar. Nyonya Minar. Menir. Oke, jadi langsung saja kita akan mereview aplikasi tersebut. Apakah benar ini membagikan voucher-voucher gratis kepada kita? Rakyat-rakyat yang hatinya bergejolak ketika mendengar kata-kata gratis itu. Tapi sebelum bermain, gue mau kasih tau dulu kalau Minar ini berbasis Android ya. Asyik gue bunyi lagi. Bentar ya. Oke, jadi Minar ini berbasis Android, di mana kalian harus menggunakan telepon yang berbasis Android. Bisa dari telepon, bisa dari tablet, pokoknya Android. Jadi cara downloadnya gampang banget, tinggal download aja di Google Play App, search aplikasi Minar, habis itu lu download, lu registrasi pakai Gmail lo, habis itu jangan lupa buat verifikasi email lo di email lo. Wow. Oke, jadi langsung aja kita mainin aplikasinya ya, kita pencet di Minar. Welcome to Minar. We will guide you to understand how Minar works. Give it a try. This is your range area. Your range area will get wider. Okay. Okay, ini Minar Stone. This is your starter Minar Tool. Okay. Equip. Inventory. Okay. Repair. Okay. Shop. Okay. Reward. Redemption. Okay. Option. Avatar. This is your avatar. You can change your display avatar here. Jadi kita harus memecahkan batunya. Langsung aja coba nih, gue mau batu yang ini nih. Udah. Congratulations. You got stamps for voucher English course cakap 2 session. No no no, my English is already a good. Ini apa sih? Amigos, kita pecahin. Aku gak tau. Oh, bukan pecahin batu doang, billboard juga kita pecahin. Kita dapat apa nih? Amigos gift voucher 100.000. Monday madness here I come. Ini apa nih batu nih? Gua pecahin batu lagi dong. Ini batu nih. Voucher Electronic City IDR 100.000. I like gratis stuff. I like gratis stuff. Oh, gue level up. Oke, okay, congratulations. Thank you. You got a voucher Sahidaya. Thank you. Jadi kita akan memecahkan segala yang dalam radius kita nih sampai dapat semua voucher kambil, baru kita bisa pindah-pindah tempat ya. Karena kalau nggak diambil, sayang. Iya, sayang. Sekarang kita udah ke level 5, langsung aja kita beli palu baru nih. Gue punya duit 800, gue bisa beli yang level 5, yang ini paling mahal. Bye, thank you. Please dong, bisa gue pake dong. Kita langsung aja equip inventory ini. Equip, alright. Jadi kita punya palu baru nih. Harusnya lebih cepat memukulnya. Very strong. Your blast mine is damage. Baru pakai sekali bang. Balik pakai palu biasa aja yuk. Yuk. Oke, setelah sekitar 1 jam gue bermain, kita lihat dulu voucher apa aja yang udah kita dapetin sejauh ini. Oke, kita dapat voucher English course, Electronic City, McD nih. Oh, dapat French fries, choco sundae, gratis 1 piece ayam McD. Amigos gift, voucher The Sound, ada 3 tuh. Voucher saya Jaya, free small pizza. Buy one get one, diskon voucher IDR 25.000. Jadi ini kan di bawahnya ada 3/3 gitu, 0/1, 0/1. Setahu gue yang udah kayak gini itu udah bisa kita gunakan vouchernya tuh. Kita bisa redeem. Jadi tinggal redeem langsung dapat voucher. Jadi kita harus bermain sampai kita mendapatkan voucher-voucher lainnya, sampai angka berapa per berapanya telah terpenuhi. Lumayan pegel ya nih.
Tangan saya udah mulai pengkor. Entering AR camera. Move your camera, oke. Okay. Oh my god. Kita dapat 2 minar dan 400 poin. Oke, okay, thank you. Oke, okay, gue cukup bermain minar untuk hari ini. Gue akan melanjutkan besok dan gue akan menukar vouchernya. Kita coba apakah ini real or no. Karena ini udah cukup malam ya nih, udah jam 12 malam dan gue udah harus istirahat. Jadi kita langsung aja coba besok dengan voucher kita makan gratis. Let's go. Oke, okay, gue udah sampai di Amigos dan hari ini gue pengen coba belanja makanan dengan potongan voucher 100.000 rupiah yang gue dapat dari Minar. Jadi makan enak. Jadi gue baru aja belanja di Amigos 250.000, tapi dengan voucher ini gue dapat potongan 100.000, jadi cuman bayar 150. Ayo, langsung aja kita tukerin. Mas, saya mau bayar pakai aplikasi ini. Lumayan, gue baru aja belanja di Amigos, tapi nggak cuma di Amigos doang. Kalian bisa juga nukerin tiketnya di nukerin tiket, voucher, redeem voucher. Tapi nggak di Amigos doang, kalian juga bisa redeem voucher kalian di Desound, di McD, di Alfamart, di apalagi mitra-mitranya, ha? Sahid Group. Terus sabar, gue nyontek dulu. Electronic City, Sunny Side Up, Paparons, dan masih banyak lagi deh. Gue capek nyebutinnya. Ya, cabut yuk, daripada kita joget-joget, yuk. Aplikasi Minar telah membantu kehidupan rakyat-rakyat yang suka gratisan. Terima kasih Minar. Oke, dah.